Pan! 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 Angkat siapa? Angkat siapa? Angkat siapa? Jatuh! Kat mana? Sana? Ha, sana. Ih, macam mana boleh jatuh? Angkat! Kenapa ni, Angkat? Dahlah, sikit je. Nak Pak Angkat ambulans ke apa ke? Tak payah. Sikit je, Pan. Macam mana boleh jadi ni, Angkat? Angkat nak smash. Terkehil. Kena sikitlah. Sorry, Pakcik. Kami tak sengaja. Tak apa. Tu baru sikit tu. Itulah. Dah tua tu, buat cara orang tua. Ni nak kena ngada macam orang muda. Sorry lah, eh. Dia kacau. Aduh, sakit kaki. Macam mana, kita buka kasut dulu lah, Angkat. Okey sikit je. Angkat libur. Pelan-pelan, Angkat. Panas. Okey. Ni nama dia Mi Bujang. Tak pasal-pasal Pan kena masak dengan Angkat. Tak apalah, Angkat. Bukannya selalu. Angkat nak keluar tak larat. Pak An nak pergi tapau pun duit tak apa nak ada. Kalau Angkat sihat, Angkat boleh bawa aja Farhan keluar makan elok-elok sikit. Yang berhasiat. Mi segera ni jangan dimakan selalu. Tak elok. Baiklah. Tapi Pak An tak puas hati betul lah dengan diorang. Eddie dengan Syafiq tu, dia memang sengaja tau nak buat Angkat jatuh. Nampak sangat perangai diorang tu. Busuk. Biarkanlah. Biarkan diorang. Kita ni hidup di dunia ni bukan pasal nak salahkan satu sama lain. Tak? Biarkan diorang. Orang-orang yang macam tu adalah orang-orang yang cepat putus asa. Kita tengok nanti satu hari ni. Kita tengok. Angkat power main gitar. Yelah, selama duduk sini tak pernah nampak pun Angkat main. Jarang. Ya, apa nak dengar ke? Ish, mestilah. Angkat masak sedap, main gitar mesti sedap lah. Makan. Sekejap lagi kita jam. Pak An tak pandai tau. Pak An dengar je. Biasa dengar lagu awi. Jaafar yang tua tu jauh bermaruah daripada awak. So? Kalau saya suka dia, so? Awak boleh buat apa? Nothing. Aduh, sakitnya. Aduh. Awaklah ni yang cedera masa jungle trekking. Sakitlah, Miss. Lah, hari baru je kena sikit. Dah, aduh. Hari tu bukan main lagi. Masa register. Sakitlah, Miss. Bukan kawan ni pelumba MotoGP. Takkan tak pernah jatuh motor kot. Cedera motor. Awak dah buat saya tak boleh lupakan awak. Sebab itulah saya sakit setiap kali awak sakitkan hati saya. Uncle. Pak An tengok kaki Uncle tu macam tak baik-baik pun. Baru semalam kena. Mesti dah ambil masa untuk dia sembuh. Betul juga kan? Macam sakit hatilah kan, Uncle. Perlukan masa untuk sembuh. Jaafar? Miss Ana. Saya dengar awak jatuh dekat gelanggang badminton semalam. Miss Ana. Semalam Uncle main badminton dengan Syafiq dengan Eddie tu. Itu je lah cerita dia. Itulah, Uncle. Pak An suruh Uncle pergi klinik, Uncle tak nak. Miss Ana dah desak, barulah Uncle nak pergi X-ray. Nasib baik tak ada apa-apa tau. Tapi, Uncle, Miss Ana tu caring betul pasal Uncle. Pak An rasa kalau dia tak ada kelas, mesti dia sendiri yang hantar Uncle. Berapa nak menyusahkan orang? Ni, Cik Man kan ada.
Walaupun dia dah tua lama, tapi kuat. Kelas betul Uncle ni. Van pun ada nama. Okay. Hey. Sekejap lagi kita pergi satu tempat ni. Ada orang nak belanja. Siapa? Kita tengoklah. Well, 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 well. Look at what we got here. Eh, Van, kau dah ada sugar daddy? Babe, mulut kau tu jagalah sikit. Hey, Ned. Kau dah makin berani sekarang, eh? Mentang-mentang ada orang cover. Kan masalah orang cover ke apa? Respect sikit Uncle ni. So what? Kau tahu kan kita orang nak siapa, kan? Kau ingat pakcik tu ni boleh tolong kau? Kurang hajar kau, eh? Kau ketepik kau, kan? Orang ni, kids-kids nowadays. Kau dah tak kerja lain nak berterror dengan orang lemah je, kenapa? Ha? Ha? Asal kau tak pergi belajar je? Semua kemudahan dah disediakan. Faham? Jangan nanti kau jadi kutu berahak. Kau nak salahkan mak bapak kau! Ah! Tangan ke batu? Sisa hidup bersamamu tak mampu hidup, berapa dah ni? Kenapa B call sayang tak angkat-angkat? Pergi mana? Wow, wow. Pelangi takkan timbul tanpa hujan. Mudahi jalanku tanpa beban. Malamku suram tanpa bintang. Sebelum jumpa hari siang. Pelangi takkan muncul tanpa hujan. Mudahi jalanku tanpa beban. Malam ku suram tanpa bintang. Sebelum jumpa hari siang. Perjalanan penuh dengan kekabusan. Ku jalankan sebab itulah tugasan. Kemahuan sama besar kehabisan. Selesaikan untuk capai kehidupan. Berusaha, huh, berempas pulas. Tak mengapa rezeki itu luas. Biar berat aku pikul, asalkan depan jalan betul. Lain ada cara gaul.